Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita coba mulai pembelajaran kali ini karena ini masih masuk materi yang awal terkait dengan pengantar agribisnis. Untuk RPS-nya, rekan-rekan bisa lihat di siakat, ya. Kita coba cek sama-sama, coba share dulu. akad Unja. Ini RPS-nya, rekan-rekan bisa lihat pengantar agribisnis. Hmm. ada pendahuluan kemudian definisi agribisnis dan agroindustri dan seterusnya seperti itu ya karena ini pertemuan pertama mungkin saya coba untuk tahu dulu ini yang dari luar provinsi Jambi siapa ya coba raise hand saya mau tahu saya pak iya Sakat. Atas nama Sakat Bintang, Pak. Atas nama siapa? Maaf. Sakat Bintang, Pak. Sakat Bintang. Dari mana, Sakat? Dari Medan, Pak. Dari Medan, ya. Ada lagi yang dari luar provinsi Jambi, rekan-rekan sekalian. Karena masih semester 2, ah, saya... ya. Masih baru di Unja juga. Masih banyak hal yang bisa mengubah haluan, tentu saja. Cuma sakat ya, yang dari luar provinsi Jambi. Saya pak. Saya pak. Ya, pak. Oh kalau Satrio sudah pasti itu Satrio Nagolan, Sumatera Utara juga kan? Bukan pak, Riau pak. Oh dari Riau ya? Maaf maaf, dari Riau. Ya? Oke. Ada yang lain lagi? Yang dari Jawa ada? Dari Jawa mungkin dari luar Pulau Sumatera? Enggak ada ya? Oke, okay. uh, mungkin saya juga perlu perkenalan untuk pengantar. Nama saya Fadlul Mubarok, sesuai dengan yang disiarkan, bisa dicek sama-sama. Kemudian, untuk bidang kepakaran itu, saya di statistika terapan, S-1-nya uh, Statistika Unhas, S-2-nya di Statistika IPB. Kemudian S3-nya di Statistika Terapan di Universitas Teknik Eskisehir. Dan ambil joint degree di bisnis Universitas Anadolu. Ya, Kebetulan dari lulusan Turki. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Terkait dengan perkenalan yang tadi. Untuk rekan-rekan sekalian. Ini kelas yang sama dengan yang tadi pagi ya? Yang 7.30 sebenarnya ya? <tuh> iya Pak. Oke. Okay. Iya Pak. Oke. Okay. Silakan rekan-rekan sekalian biar tidak terlalu tegang pembelajarannya nanti. Ini baru pengantar. Paling kita coba untuk sharing terkait dengan kuis yang bisa digunakan. Kemudian tugas nanti juga akan ada, tapi nanti mungkin akan ada info lanjutan. Saya kirim ke PJ-nya. Untuk mata kuliah ini PJ-nya ini ya. Masih Andrew ya. Andre. Sebenarnya belum pemilihan PJ, Pak. Belum-belum oh, pemilihan PJ. Oke. Okay. Silakan dipilih dulu nanti mulai baik, di depan baik, atau pertemuan selanjutnya silakan di hubungi. Karena cuma PJ yang bisa menghubungi saya ya. Tidak semua mahasiswa akan saya tanggapi. Jadi hanya PJ. Kalau ada pertanyaan sampaikan ke PJ, kalau ada kendala sampaikan ke PJ, kalau ada sakit Suratnya disampaikan ke PJ dan PJ yang akan teruskan ke saya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Oke. Pak. Sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan sekalian? Cukup ya? Kalau cukup, cukup kita masuk ke materi, cukup intinya. Cukup. Cukup, Pak. Oke, sekarang cukup, kita Pak. coba masuk ke kuis pertama. Pertemuan minggu ini kita coba masuk ke quiz pertama, jadi rekan-rekan buka di Chrome atau di mesin pencarian rekan-rekan sekalian. Nanti, rekan-rekan bisa buka Future Learn. Ini nanti ada semacam pelatihan untuk dasar-dasar terkait dengan. Pertanian, ya. terkait dengan pertanian. Nama kursusnya, langkah-langkahnya, lebih tepatnya bisa dilihat di sini nanti teman-teman. Teman-teman cari di pencarian ini. Oh maaf, sebelumnya saya mau absen terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Silahkan nyalakan kameranya semua. Silakan nyalakan 5 menit saja. Nanti coba dimatikan lagi boleh, silakan. Oriza sativa. Silakan dinyalakan videonya, kameranya sebentar. Siapa lagi? Andre, Farha, kemudian Doli Andika. Doli Andika, masih mendengar? Masih stand? Di sana? Pak, Pak, izin, Pak. Iya. Untuk teman-teman yang masih belum bisa bergabung, Pak. Oh, untuk yang bi belum bisa ya, tidak bi tidak akan bisa pada pertemuan kali ini karena sudah lewat waktunya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Yang berhak mengerjakan tugas uh, kuis ini itu hanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya ulangi Doli Andika, masih bisa mendengar? Oke. Okay. Karena Doli Andika tidak aktif, saya coba keluarkan. Oke, sudah selesai. Khairun Nesa, silakan ditampilkan. Saya belum screenshot ya. Oke. Wahiyatul Sakhinah. Izin Pak. Ya. Hadir Pak, mohon maaf izin, sedang izin. ada di jalan. Stop dulu, lima menit. Stop dulu lima menit. Nah, stop lima menit dulu. Saya ulangi, Khairunisa. Kalau tidak ada, saya keluarkan dari join zoom ini. Semua tahan lima menit, berhenti dulu lima menit. Tampilkan videonya. Oke okay. Pak untuk Kairu Nisa Pak keluar sendiri Pak aplikasinya katanya Pak ini masih ada di sini Iya Pak tapi layarnya hitam semua Pak di screenshotnya Pak di screenshot Iya Pak dia ada kirim screenshot ke saya Pak saya tunggu satu menit Kairo Nisa baik Pak ini masih aktif ini diganti sinyal yang terbaik Edria Fidela masih aktif Oke, okay. lima menit saja, sulit sekali lima menit ya. Saya mau buktikan bahwa hadir. Hari ini masih gelap ya. Oke, okay. sudah muncul kan? Lima menit, tunggu sebentar untuk bukti absensi. Oke. Okay. Silahkan dimatikan teman-teman kalau memang kesulitan untuk menyalakan video. Sudah saya kumpulkan absensinya. Kamis 5.3. Oke, lewat lima. Oke kita coba masuk ke quiz rekan-rekan sekalian saya share, share screen dulu jadi teman-teman bisa mengikuti pelatihan online gratis ini ya bisa dibuka materinya seperti ini nanti teman-teman ketik di Google Chrome atau di Mozilla nya atau di Opera atau di mesin pencarian lainnya itu terkait dengan yang tadi future learn ini diketik saja bisa diketik seperti ini di Google Trans uh, Google Chrome-nya kemudian dipilih bagian yang ini diklik saja nanti muncul hasil seperti ini ya rekan-rekan bisa lihat materi ini untuk rekaman pembelajaran hari ini rekan-rekan bisa lihat nanti di YouTube saya. Saya share ke PJ sementaranya sebelum diubah PJ-nya. Silahkan didiskusikan. Kita cari topik terkait dengan yang ini. Agriculture, Economics, and Nature. Nah, seperti ini. Nanti di cari saja hasilnya seperti ini. Ada course yang ini, bagian ini. Kemudian rekan-rekan bisa langsung klik. Agriculture, Economics, and Nature. Ini dari University of Western Australia. Ya. Jangan lupa teman-teman registrasi terlebih dahulu. Ya. Di sudut ini ada register. Teman-teman bisa lihat. Untuk bisa mengikuti kursus ini dan mendapatkan sertifikat, teman-teman harus registrasi secara gratis dulu di menu ini. Teman-teman bisa lihat ini, jadi teman-teman perlu menuliskan namanya secara lengkap, first name-nya siapa, kemudian last name-nya siapa, kemudian alamat email-nya apa, kemudian teman-teman bisa pilih password yang ingin digunakan kemudian klik yang di sini stay up to date ya terkait dengan informasi kursus gratis lainnya kemudian teman-teman cukup klik register nanti ada email konfirmasi dari future Learnnya nya di email teman-teman nanti tinggal dikonfirmasi saja atau teman-teman ada langkah yang jauh lebih mudah teman-teman sign in dulu di email masing-masing atau Gmail masing-masing Kemudian register using Google. Ini langsung bisa registrasi secara langsung ya. Ini untuk registrasinya. Nanti kalau teman-teman sudah punya akunnya, nanti teman-teman langsung pilih yang ini, bagian ini, join now. Klik yang ini karena saya perlu sign in dan saya coba sign in menggunakan email saya ya. Oke. Okay. Saya coba praktekkan terkait dengan ini. Kita okay, sudah ada. Saya reload terlebih dahulu. Jadi saya coba sign in with Google ya. Yeah. Karena sudah punya akun. Teman-teman klik, kemudian begin your course. Ya, ini tinggal diklik saja. Teman-teman nanti bisa pelajari. Ada video pembelajarannya, kemudian ada materi-materi yang tertulis di sini. Kemudian ada PDF-nya, silahkan di-download dan dipelajari. Ada transkripnya juga kalau agak kesulitan memahami video dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian di setiap minggu nanti ada quiz ya materinya per minggu tapi sebenarnya yang bisa dilakukan sebenarnya dua jam menyelesaikan materi ini cukup ya tapi di sini ada 8 materi ada 8 minggu materi jadi sebenarnya dua jam saya kalau mengerjakannya sebenarnya cukup satu jam jadi teman-teman mungkin bisa kerjakan dalam waktu satu minggu ya satu dua hari sebenarnya cukup kalau fokus dan silakan didiskusikan dengan rekan-rekan di kelasnya. Yang penting hasil akhirnya nanti siapa yang mendapatkan sertifikat berarti nilai kuisnya otomatis bagus ya 100 bagi yang tidak mendapatkan sertifikat ya nanti kita lihat lagi sesuai dengan progres pekerjaannya ya nanti kalau sudah selesai mudah-mudahan bisa mendapat sertifikat uh, pelatihan yang bertaraf internasional nanti dipelajari seperti ini untuk teman-teman yang kesulitan berbahasa Inggris teman-teman bisa manfaatkan yang ini bagian terjemahannya pilih saja ke Indonesia itu nanti langsung berubah menjadi bahasa Indonesia semua kecuali yang dalam video karena memang sudah uh, bakunya seperti itu ini pengantar mata kuliah pertanian ekonomi dan alam ya bisa dipelajari yang versi berbahasa Indonesianya rekan-rekan cukup seperti ini kemudian kalau sudah selesai dengan materi ini nah, seperti ini misalkan Teman-teman, tinggal skip-skip saja kalau misalkan materinya sudah dirasa paham. Nah, seperti ini, kan? Ini kemudian transkripnya, kemudian digeser ke bawah. Ini materi-materinya dan komentar-komentarnya bisa dibaca juga. Kemudian, teman-teman, misalkan sudah selesai materi yang ini, pilih next. Itu nanti akan ke materi selanjutnya. Kemudian sudah paham juga misalkan materi ini tinggal next lagi. Sampai selesai tes quiz setiap minggu nanti kalau lolos bisa mendapatkan sertifikatnya. Materi-materinya sudah ada semua di sini. Quiznya paling tinggal didiskusikan dengan teman-teman yang ada di kelas dan mudah-mudahan bisa mendapatkan nilai yang maksimal semua. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan quiz kita. Untuk sementara. izin Pak, itu okay. kan ada beberapa minggu. Itu kan quiznya ada beberapa minggu Pak. Jadi kalau dikerjakan yeah. setahil, misalnya dalam sekaligus semuanya bisa nggak Pak? Bisa, bisa. Dikerjakan dalam 2 jam yang delapan minggu itu tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih. Hmm. Nanti kan bisa dibagi saja. Misalkan dua orang selesaikan quiz yang per uh, minggu pertama, dua orang minggu kedua, dua orang lagi minggu ketiga, dua orang lagi minggu keempat. Ya, tinggal dibagi kan nanti didiskusikan jawabannya apa? Ya, semua dapat bagus kan sebenarnya. Itu untuk nilai kuis. Kalau satu orang sendiri mempelajarinya semua ya agak berat juga kan. Tapi kalau dibagi kan mudah-mudahan bisa saling diskusi materinya. Oke, okay? ada pertanyaan? Cukup sepertinya ya, Pak izin Pak. Oke okay, silakan. Di Google kami tidak bisa masuk, Pak. Di Google tidak bisa masuk, maksudnya apa? Ya tidak bisa dibuka Peter Allen, Ya karena belum registrasi. Sudah registrasi, Mas. Buka, bukan itu Pak. Di sebelum kan kita cari search. Coba Peter share, Erlen. langsung share saja. Coba, coba share. Masalahnya di mana? Uh, kami tidak bisa share ini ya pak. Tidak bisa share ya? Iya, Saya tidak tahu juga cara menyelesaikan masalahnya kalau tidak bisa di share. Mungkin ada yang lain yang coba dan tidak bisa dibuka. Ya pak, kami coba dulu ya pak. Silakan. Untuk pertanyaan terkait kuis, saya tunggu sampai selesai jam pelajaran ini. Di luar itu, tidak bisa saya jawab. Mohon maaf, jadi untuk kuis memang harus mutlak selesai pada pertemuan kali ini. Jadi, silakan dicoba kembali. Intinya yang paling utama adalah login dulu ke Gmail-nya masing-masing, kemudian registrasi. With Google itu, yang register With Google, nanti langsung terdaftar Itu, itu cara yang Paling gampang, apalagi di area HP kan, dari HP itu lebih mudah Karena sudah pasti login ke Email masing-masing Silahkan coba teman-teman Takutnya Ada masalah nanti Wishnya jadi nol Kuis lumayan menentukan juga, sepertinya walaupun sedikit ya, sebagai tambahan untuk rekamannya. Nanti saya share di YouTube, saya tidak perlu di-subscribe, dibunyikan loncengnya, cukup ditonton. Kalau dibutuhkan, kalau tidak dibutuhkan, tidak masalah. Langkah-langkah yang tadi juga sudah ada, nanti di video ini sudah include semuanya. Nama YouTube-nya sesuai dengan nama saya yang belakang, Mubarok Science Institute. Saya coba share di kolom chat. Nanti saya coba share juga untuk materi minggu ini. Silahkan di pelajari dan dipraktekkan langsung. Saya tunggu sampai akhir jadwal mata kuliah kita. Silakan rekan-rekan yang lain. Apakah ada pertanyaan? Cukup untuk tugasnya. Nanti saya sampaikan uh, ke PJ sementara. Paling lambat mungkin hari Senin, saya akan coba pikirkan tugas apa yang cocok untuk rekan-rekan sekalian, karena ini masih pengantar agribisnis. Atau mungkin kita jualan di pasar, coba-coba jualan di pasar langsung karena ini pengantar agribisnis, kan? <laughs> coba lihat sayur di sana. Tapi nanti kita coba uh, lihat kondisinya dulu. Silakan, rekan-rekan sekalian. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke, karena sudah cukup. Saya coba matikan uh, zoom-nya. Nanti silakan dipraktekkan sendiri. Kalau memang begitu, dan kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan ke PJ sementaranya. Nanti PJ sementara, silahkan uh, kirim ke saya. Nanti, untuk kasus-kasus PJ sementara itu biasanya, kalau PJ Semen, PJ saya itu biasanya dapat A, biasanya, tapi tugasnya juga agak berat karena memeriksa uh, dan mengumpulkan tugas-tugas dari temannya. Beratnya di sana. Tapi nilainya bagus. Tapi kalau yang lain, saya tidak tahu nilainya. Itu pasti sesuai, dan saya pasti akan buka semua nilainya. Jangan khawatir kalau perlu, kalau diizinkan, dan disepakati, saya tempel nilainya di dinding-dinding di sini. Kalau mau, jadi tidak ada pertanyaan lagi terkait kenapa nilai saya, apakah ada remedial sejauh... Aturan yang ada tidak ada waktu remedial, sejauh yang saya tahu, karena selesai ujian nilai harus masuk. Biasanya, seminggu setelah UAS itu nilai harus masuk. Jadi, tidak ada waktu untuk remedial. Silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kendala, silahkan tanyakan ke PJ, dan PJ yang hanya bisa menghubungi saya. Saya tidak bisa menjawab yang di luar PJ, yang di luar nomor saya masih banyak. Saya punya kontak ribuan orang di Indonesia ini, puluh ribuan bahkan. Jadi tidak bisa saya jawab kalau bukan uh, PJ kelas. Kalau untuk perkuliahan, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Cukup, Andrew, Andrew cukup. Ini cukup Pak. Sejauh cukup, ini cukup ya, oke. Okay. Silakan cukup. dicobakan rekan-rekan sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi Andre. Nanti Andre kasih uh, pertanyaan itu ke saya. Nanti coba saya jawab selagi masih ada waktu. Oke. Okay? Baik pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Silakan keluar rekan-rekan sekalian. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Selamat mengerjakan.